Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatullah rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran berharga di dalam sejarah keemasan Islam, bagaimana Al-Azhar yang dibangun sejak era khilafah Abbasiyah dengan konsep wakafnya telah berhasil menjadi mercusuar pendidikan di dunia Islam sejak zaman khilafah Abbasiyah sampai hari ini. Al-Azhar itu perguruan tinggi bukan milik pemerintah, perguruan tinggi swasta yang dibangun dengan konsep wakaf. Dengan wakaf yang terhimpun dari seluruh dunia, Al-Azhar bisa menyediakan pendidikan terbaik, bahkan bisa kita katakan pendidikan hebat yang bisa diberikan mulai dari tingkat dasar sampai doktoral. Dan itu semuanya dibiayai dengan wakaf. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siapapun kita, pasti kita akan mati. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, apakah bekal setelah kita mati pada saat kita masih hidup ini sudah cukup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam," ketika putra-putri anak Adam atau manusia ini mati, "inqata'a amaluhu," semua amalnya, semua pahalanya sudah terputus. Illa min salasa, kecuali dari tiga, shadaqatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah dan itu adalah wakaf. Au ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang didakwahkan. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yata'ulah, anak soleh yang mendoakan terus kedua orang tuanya. Ma'had wakaf ini bisa menggabungkan ketiga-tiganya, menggabungkan wakaf dari para muhsinin, dari para wakif, untuk mencetak anak-anak soleh yang akan terus mendoakan, dan begitu juga ilmu yang bermanfaat akan terus bisa dikembangkan, bisa terus disampaikan, bisa terus diajarkan, bisa terus dijawantahkan, ditaskifkan di tengah-tengah umat melalui ma'at wakaf ini. Maka ini merupakan investasi yang luar biasa. Karena dengan wakaf umat Islam bisa saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Dan wakaf ini adalah milik Allah. Wakaf bukan milik yayasan, wakaf bukan milik kami, tetapi ini adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Siapapun dia bisa mendapatkan manfaat dari wakaf itu. Dan semoga kita bisa berperan mewujudkan peradaban emas ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.